70 anggota Kodim 1617 Jembrane Selasa pagi tidak menyangka mereka harus menjalani tes urin. Secara mendadak, Dandim 1617 Jembrane, Letkol Infantri Hasrifuddin Haruna meminta anggotanya menjalani tes urin guna memastikan tidak ada anggotanya yang menggunakan narkoba atau menjadi pengedar dan bandar narkoba. Anggota TNI yang terlibat penggunaan narkoba akan diberi sanksi pemecatan dari kesatuan. Dari 70 anggota Kodim 1617 Jembrane ini, semuanya dinyatakan negatif narkotika. Dia sengaja mengkonsumsi zat adiktif psikotropika, narkoba, putau, kemudian ganja, kemudian sabu-sabu. Nah, itu udah pasti, ya. Aturan hukum udah jelas. Sanksi pemecatan dari dinas dan keprajuritan. Itu yang paling tinggi itu pemecatan. Setelah dia dipecat dari TNI, hukumnya tidak selesai karena akan dilimpahkan ke jalur hukum sipil. Berarti harus menjalani hukuman segala macam. Igede Ardike, Kompas Dewata.